Southern Chinese tradition symbolizing prosperous and abundant year ahead. Yang berhormat Tuan Speaker, Tuan Teng Chang Kim dan isteri, Yang berhormat Datuk Dr. Hassan Ali, Ahli Esko Kerajaan Negeri, Yang berhormat Cik Tarisa Kof, Ahli Esko Kerajaan Negeri, Saudara Yaakob Sapari, Dr. Xavier, Saudara Ronnie Liu dan Saudara Ian, yang berbahagia Chief FAS dan Venerable Jiu Cheng, Abbas Pongguan Shan Malaysia, ketua-ketua jabatan, para jemputan yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, selamat Tahun Baru Cina. Gong Hi Fa Cai. Zing Ning Kuai Lei. Ni Ming Hao, Si Si Ni. Terima kasih kerana saya akan mencuba supaya saya dapat bersama-sama dengan masyarakat Tionghoa untuk merayakan Tahun Baru Cina ini. Saya bersyukur kerana dapat bersama-sama menghadiri majlis ini. Cik Elizabeth Wong selaku Exco Kerajaan Negeri dan mempunyai tugas kepada tourism Selangor telah memilih Jenjarum dan kawasan ini sebagai tempat yang mana kita meraikan Tahun Baru Cina tahun ini. Pertama, kita mengucapkan tahniah kepada Honorable Jian Cheng, Chief Abbas Pongguan Shen Malaysia. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana telah menerima kami untuk memperkenalkan
tempat ini kepada masyarakat Selangor dan Malaysia. Tempat ini dipilih kerana dia telah sudah terkenal di negeri Selangor dan juga di kawasan Asia. Baru-baru ini saya didatangi oleh seorang ahli perniagaan yang ada juga hubungan dengan masyarakat beragama Buddhis ini dari Taiwan, dan beliau juga menyatakan bahawa tempat ini sudah menjadi antara tempat yang akan dilawati oleh masyarakat Buddhis untuk kunjungan mereka. Jadi tahniah kepada tuan-tuan yang telah menjayakan usaha ini. Tahun ini masyarakat Tionghoa menyambut Tahun Baru Cina, di mana dalam kalender lunar ia menunjukkan tahun harimau. Ia mempunyai mesej pemimpin berani, gagah dan berdaya saing. Tahun harimau juga dikenal sebagai waktu perubahan dramatik dan masa yang terbaik untuk membuat keputusan besar serta mencapai matlamat yang berani. Apapun yang kita jangkakan, saya baik percaya rakyat Selangor inginkan kerajaan negeri Selangor untuk bekerja keras bagi pembangunan rakyat Selangor, supaya semua rakyat Selangor akan merasakan kemakmuran pembangunan ini. Semasa saya di Morocco, saya sempat juga berbincang dengan beberapa rakan dari OIC, Association of Islamic Countries, dan salah satu perkara yang perlu kita lakukan ialah supaya kita mengurangkan jurang pendapatan antara masyarakat. Jadi oleh sebab itulah perjumpaan hari ini sangat besar maknanya kepada kita, kerajaan negeri dan rakyat negeri Selangor. Perayaan ini adalah untuk semua rakyat. Perayaan ini adalah supaya semua rakyat di Selangor bersama-sama merayakan dan bersama-sama mengharapkan bahawa segala pembangunan yang dilakukan oleh rakyat, oleh kerajaan negeri Selangor, akan melimpah kepada semua rakyat di Selangor. Jadi oleh sebab itulah, tak ada gunanya kita ada mempunyai pembangunan yang begitu tinggi tetapi akhirnya ada segelintir saja yang mendapat kebaikan daripada pembangunan tersebut. Ini merupakan satu cabaran bagi kita dan satu cabaran bagi rakyat dunia, bahawa dunia perlu memerhatikan bahawa kekayaan dunia ini mesti diagihkan supaya terdapat kekurangan jurang antara mereka yang berada dan mereka yang tidak berada. Saya rasa masyarakat Tionghoa juga bersama-sama menghayati pemikiran ini, dan agama Buddhis sendiri telah meminta kita sentiasa memikirkan untuk semua, bukan untuk diri sendiri.